Wasallam. Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita lahir di alam dunia ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terisak tangis, merenung di hadapan para sahabat, sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih, ya Rasulullah?" Kata baginda Nabi, "Sungguh aku merindukan kepada umatku. Sungguh aku merindukan kepada saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, siapakah saudara-saudaramu itu, ya Rasulullah? Apakah kami, ya Rasulullah?" Kata baginda Nabi, "Engkau bukanlah saudaraku, engkau adalah sahabat." "Lalu siapa yang engkau sebut sebagai saudara, ya Rasulullah? Siapa yang engkau sebut sebagai kerabat, ya Rasulullah?" Kata baginda Nabi, "Dia datang setelah aku. Dia tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah berjabat tangan denganku, tidak pernah mengikuti kajianku, namun mereka cinta kepadaku." Kita yang hadir di sini merupakan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitalah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Tuba liman yarani wa amanati." Sungguh beruntung bagi orang-orang yang melihat wajahku dan dia beriman kepadaku. "Tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanati." Sungguh beruntung dan amat beruntung bagi mereka yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah berjabat tangan denganku, namun mereka merindukan kepadaku. Saya tanya nih hadir yang hadir, rindu kepada Rasulullah? Rindu kepada Rasulullah? Pengen ketemu dengan Rasulullah? Maka tugas kita memperbanyak membaca salawat dan mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.